Halo guys, balik lagi dengan kita berrevisi. Dalam video kali ini, kita akan merekomendasikan game PSP dengan tema anime. Meskipun game yang kita rekomendasikan merupakan game-game PSP, namun tentunya juga bisa kita mainkan menggunakan handphone Android dengan menggunakan emulator PSP. Tapi sebelum kita menuju topik utama, kita mau ingatkan lagi kepada fellow gamers sekalian yang belum menjadi subscriber kami untuk mengklik tombol subscribe-nya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Serta jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video yang kita buat. Dan berikut 5 game PSP anime terbaik versi Efek Revisi. Hunter x Hunter Wonder Adventure. Game yang berasal dari salah satu anime populer yaitu Hunter x Hunter nih guys. Sebagai pemain, kita akan mengikuti petualangan Gon dalam game ini. Game ini berfokus pada tokoh Gon dan Killua yang sedang mengikuti ujian Hunter. Kedua karakter tersebut memiliki gaya bertarungnya masing-masing dan kita bisa melakukan switch karakter saat pertarungan. Selain bisa memainkan dua karakter tersebut, pemain juga bisa memainkan karakter lain yaitu Kurapika dan Leorio. Ada beberapa boss yang bisa kita kalahkan juga dalam game ini guys, seperti Hisoka, Hanzo, dan tokoh-tokoh lainnya. Digimon World Redigitized. Anime ataupun juga game Digimon memang memiliki cukup banyak seri ini guys. Untuk game PSP, seri Digimon yang ini merupakan salah satunya. Dalam game ini, pemain akan memainkan seorang tokoh bernama Taiga, yaitu seorang laki-laki berusia 16 tahun yang bertransportasi masuk ke dalam dunia digital dari Digimon. Di dalam dunia Digimon ini, pemain akan merawat Digimon hingga tumbuh dan berkembang dari yang tadinya hanya sebuah bayi Digimon hingga menjadi Digimon dalam perubahan terakhirnya. Digimon dalam game ini juga bisa lapar, sakit, hingga mati guys. Bleach Hit the Soul 7. Nah, selanjutnya kalau kalian merupakan penggemar anime Bleach, kita akan merekomendasikan game Bleach Hit the Soul 7 nih guys. Dalam game bergenre fighting ini, kita bisa bertarung dengan menggunakan karakter-karakter yang ada dalam anime Bleach. Sama seperti game-game fighting pada umumnya, tugas utama pemain adalah untuk menghabiskan barter lawan dengan menggunakan serangan basic hingga teknik-teknik spesial yang berbeda berdasarkan karakter yang kita pilih. Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team. Dragon Ball, judul ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi para penggemar anime. Dragon Ball adalah sebuah cerita tentang tokoh-tokoh yang berusaha untuk menemukan 7 bola ajaib yang jika terkumpul, maka akan dapat mengabulkan keinginan apapun. Dalam pertarungan di game ini, pemain dapat menggunakan berbagai macam teknik sesuai dengan karakter yang kita mainkan. Ada lebih dari 70 karakter yang bisa kita customisasi, 10 stage yang berbeda, combo system yang variatif, hingga transformasi yang memungkinkan untuk dilakukan dalam game ini. One Piece Romance Dawn. Salah satu seri game dari sebuah anime yang memiliki episode yang sangat banyak dan masih berlanjut hingga sekarang. One Piece Romance Dawn adalah game yang bertipe action RPG di mana gameplay game ini menggunakan sistem turn-based battle. Tokoh utama yang kita mainkan dalam game ini adalah Luffy dan juga karakter-karakter yang termasuk temannya. Kita dapat meningkatkan level karakter yang kita mainkan dalam game ini yang tentunya akan membuatnya semakin kuat. Game ini juga memiliki cutscene dengan style manga. Itulah 5 game PSP bertema anime yang kita rekomendasikan dalam video kali ini. Kalau kalian punya rekomendasi lain atau mau request topik, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Fellow gamers, Efek Revisi, find the game, find the joy!